Assalamualaikum. Salam Jenggot. Oke, ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Thank you sebelumnya buat kalian yang selalu support YouTube channel gue, yang udah bantu subscribe, like, komen, juga share. Tapi maaf, kali ini gue kayaknya lagi agak sedih ya. Baru bangun tidur dan gue cek lubukan, dan ternyata burayak gue pada lewat. Jadi gue sekarang mau apa ya? Ya lihat-lihatlah, kali-kali ada yang selamat, mau gue selamatin burayaknya. Terus gue pindahin ke lubukan baru atau gue pindahin ke bak yang udah gue siapin. Jadi ya seperti inilah keadaannya burayak-burayak gue yang pada lewat. Ya ini udah gue siapin ya tempat baru buat nyelamatin yang burayak yang masih hidup ya, yang masih tersisa. Sini ada sedikit ya, tinggal sedikit yang hidup, sama yang di dalam sih yang gue shock banget. Ini jadi di dalam ada 3 lubukan. Lubukan ini sih aman ya. Jadi ini dia kawan-kawan ya. Begitu gue bangun tadi gue cek, gue nggak tahu penyebabnya kenapa ini sih aman ya, udah gede ya, tuh udah gede aman. Ini juga aman. Nah ini yang lubukan gue yang masih umur-umur di bawah sebulan ini. 1, 2, 3. Tuh kawan-kawan, pada geletak. Gue gak ngerti kenapa ini. Tuh. Jadi ini mau gue selamatin, yang hidup-hidup mau gue selamatin. Tuh. Pada geletak, gue juga bingung kenapa ini. Tuh, ini malah gak ada kelihatan ada pergerakan ini. Ini juga nih, ini yang gue sayang sih sebenarnya itu. Ini adalah burayak, aduh, gold gue ya. Kenapa juga gue nggak ngerti udah geletakan begini. Yang selamat cuma berapa yang selamat? Tuh sampai sana-sana pada lewat semua kawan-kawan tuh. Ya banyak banget ini burayaknya. Udah lewat semua. Aduh gue bingung. Gue gak ngerti ini kenapa. Tapi ya gue ambil hikmahnya aja lah. Ya kawan-kawan ya. Itu cuma ada 1-2 ekor doang yang bergerak. Kita ambil hikmahnya aja lah. Jadi ini mau gue pindahin yang hidup-hidupnya ya. Yang di sini yang hidup gue pindahin, di sini gue cek tadi nggak ada yang hidup, yang di sini masih ada yang hidup beberapa ya. Jadi ini bakal gue pindahin. Gue nggak tahu sih kenapa ya, mudah-mudahan yang lainnya aman lah, lubukan-lubukan gue. Mudah-mudahan ini aman. Tapi kalau karena pakan, harusnya kalau karena pakan semuanya pada lewat ya, semuanya pada lewat. Tapi ini kan gue pakannya sama, pakai kutu air yang sama ya. Tapi yang mati cuman yang masih di bawah sebulan sih. Gue gak ngerti kenapa sih. Tapi ya udahlah, gue ambil hikmahnya aja. Jadi ini mau gue pindahin ya, yang hidup-hidupnya mau gue pindahin ke bak yang tadi udah gue siapin. Ya kawan-kawan ya. Ambil gue cek lah, kali aja masih ada yang selamat. Oh ini ada nih beberapa yang selamat. Oke. Gue serok pakai serokan aja ya, biar gampang lah. Duh, udah lemes. Gue pindahin ke sini dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan sih selamat ya. Mana lagi? Oh, ini masih hidup. 3. Aduh. 3, 3, 4. Dapat 2 nih kawan-kawan. 5, 6. Alhamdulillah masih lumayan lah yang ini.
67. Oke, gue skip dulu ya, karena bakal makan waktu ya. Jadi ini gue skip dulu, ntar setelah gue pindahin yang udah masih sehat, terus gue videoin lagi ya. Ini gue skip dulu kawan. Nah, jadi dari yang 3 lubukan itu cuma hidup segini kawan. Tuh. Dan ini satu juga sekarat kayaknya nih. Yang ini yang paling atas nih yang gue tengah. Ya, ambil hikmahnya aja lah kawan. Ini pada sekarat semua ini. Tuh, cuma sedikit doang jadinya yang hidup. Yang ini belum sih, yang ini belum gue pilih ya. Sekarang mau gue pilih lagi. Ini gue, aduh, masih kecil kalau yang ini. Ya, gue pindahin langsung aja ke sini deh. Tuh, ya. Oke, gue pindahin dulu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi dari yang 3 lubukan itu cuma hidup segini kawan. Tuh. Dan ini satu juga sekarat kayaknya nih. Yang ini yang paling atas nih yang gue tengah. Ya, ambil hikmahnya aja lah kawan. Ini pada sekarat semua ini. Tuh, cuma sedikit doang jadinya yang hidup. Yang ini belum sih, yang ini belum gue pilih ya. Sekarang mau gue pilih lagi. Ini gue, aduh, masih kecil kalau yang ini. Ya, gue pindahin langsung aja ke sini deh. Tuh, ya. Oke, gue pindahin dulu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi dari total 3 4 ya, 4 lubukan cuma yang hidup segini kawan-kawan. Ini total 3 lubukan dan ini 1 lubukan, lumayan sekitar ada 25 ekoran. Ya, kita ambil hikmahnya aja dari kejadian ini. Mungkin biar agar lebih apa ya, lebih teliti lagi atau lebih care lagi kali sama peliharaannya ya. Karena memang kemarin mungkin ada beberapa hari tetap sih burayak gue kasih makan, cuman kayaknya itu emang gue harus wajib, udah waktunya gue sifon gitu airnya, jadi nggak gue sifon kawan-kawan. Jadi sekian aja video kali ini ya kawan-kawan ya, kita ambil hikmahnya. Ya, jadi gitu kawan-kawan ya, hari ini gue ada berita sedih ya, ya karena lubukan gue, 4 lubukan gue pada ngambang burayaknya dan yang hidup cuma sedikit. Jadi dari video ini kita harus ambil hikmahnya ya, buat kita lebih care lagi, kita lebih perhatiin lagi dengan apa yang kita pelihara atau peliharaan kita. Ya mungkin ini kelalaian gue juga ya, mungkin tetap tiap hari gue kasih makan kutu air, tapi airnya memang udah agak keruh, jadi mungkin itu udah waktunya gue ganti air, tapi ternyata gue skip, belum gue ganti air, jadi akibatnya lubukan gue pada tumbang. Jadi kedepannya doain ya biar gue lebih hati-hati lagi, lebih peduli lagi, lebih care lagi ngurus peliharaan gue. Jadi buat kalian yang lagi ngebreed, tolong diperhatiin. Jadi waktunya sifon, waktunya ganti air, tolong diperhatiin, diganti supaya nggak ngalamin kejadian yang kayak gue alamin ya. Oke, jadi segitu aja sedikit video berbagi tentang apa yang gue alamin hari ini di farm gue. Mudah-mudahan hal ini nggak terjadi sama kalian semua. Oke, tetap semangat, gue tetap semangat, gue tetap semangat, gue tetap semangat, karena gue cinta di dunia ini, di dunia cupang. Jadi harus terus semangat, breed lagi, belajar lagi, belajar lagi. Oke, tetap semangat, gue aduh masih agak shock dikit ya, karena 4 lubukan. Oke, jadi tetap semangat, mari sama-sama kita majukan percupangan Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam cengkok.